aku suruh aja main di rumah aku supaya teman-teman tahu kalau rumah aku lebih besar dari rumahnya si Vina. Aku kan paling kaya. Di rumah aku aja yuk. Oh ya udah yuk. Kok tumben gak main di rumah aku? Masa di rumah kamu mulu? Udah gitu bosen kali, rumah kamu kan kecil. Kok kamu ngomongnya gitu? Kan kenyataan. Ya udah yuk, langsung ke rumah aku. Lah, ini rumah kamu? Enggak, enggak gede. Ini sih sama aja kayak rumahnya si Vina. Apaan sih, orang gedean rumah aku daripada Vina? Enggak, ini sama aja kok kayak rumahnya Vina. Enggak lebih gede juga. Gedean rumah aku tahu. Makanya jadi orang jangan sombong sama jangan suka menghina. Apaan sih, jangan sok-sok nasihatin aku ya. Tapi Clara itu lama-lama lucu juga ya dilihat. Arka, kamu ngajak aku ke sini ada apa ya? Gini Clara, sebenarnya apa? Aku jadi malu nih. Sebenarnya tuh udah Arka, kamu ngomong aja enggak apa-apa kok. Sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Gimana ya? Ya udah deh, aku. Arka, bangun, udah sore nih kamu. Nih tidur aja, mandi dulu sana. Iya, sekarang mandi. Kok aku malah mimpiin si kelereng sih? Males banget. Ayah baik banget sama aku. Aku mau ngasih tau temen-temen kalau aku punya mainan baru. Hehe. Supri, mainan baru ya? Ya dong, ayahku beli ini 1 juta harganya untuk aku. Mainannya bagus banget kan? Wah, bagus banget mainannya. Boleh aku minjem? Enak aja minjem-minjem, beli sendiri sana minta sama ayah kamu. Minjem dikit aja dong, aku cuma mau megang. Kalau aku bilang gak boleh ya gak boleh. Udah, aku mau pulang. Pelit banget sih. Aku mau minta sama ayah mau beli mainan juga. Ayah mau mainan kayak Supri. Mainan kamu udah banyak, masa beli lagi? Gak mau, pokoknya mau mainan baru kayak Supri ya. Boleh gak boleh, mainan terus, mainan kamu kan udah banyak. Boleh mainan baru ya.